Sylvie 70, saya 65. Oke, Bapak sekalian yang kami hormati, para senior perumahan, pengurus BUD, dan rekan-rekan sekalian yang saya cintai, alhamdulillah hari ini BUD telah berusia 9 tahun. Tapi saya juga merasa belum pernah ngapa-ngapain dengan BUD. Jadi saya mohon maaf, tapi saya bangga dengan BUD. Tadi saya baru, kami sedang berorganisasi nih di Kementerian PU tentang organisasi profesi. Jadi kalau di Bina Marga ada HBJI, pengairan banyak sekali, ada HDI, ada AINASIP, ada AIKUL, ada Kemitraan AIR. Cipta Karya ada Habitat. Ya. Di rumah aja juga sering nyari apa itu organisasi profesi rumah. Nah, ternyata saya ketemu sekarang BUD. Kalau memang mau disampaikan sebagai tidak hanya paguyuban, tapi juga organisasi profesi perumahan, karena ini tokoh-tokoh perumahan semua. Ya. Karena apa yang namanya organisasi profesi untuk perumahan? REI? REI bukan. REI pengusaha. Ya. Apersi? Tidak bukan. Karena organisasi profesi perumahan, pada perumahan itu bukan main yang bisa menggerakkan lebih dari 150 cabang ekonomi. Ya, Pak. Dan terutama untuk financing perumahan ini rumit, saya tidak malas ngomong belajar. Karena gak ngerti-ngerti, dikasih tahu Pak Bud, dikasih tahu Pak siapa D dulu, kasih tahu Pak apa, Monafa, Pak Suasa, jelasin gini-gini, soal financing gak masuk. Belajarnya juga susah. Ada secondary market, also price. Ini susah. Jadi saya kira dengan BUD ini saya berharap bisa juga melahirkan dasar-dasar untuk membuat kebijakan tentang perumahan ini lebih fair, lebih adil, sehingga lebih lebih terjangkau oleh masyarakat. Nah, ini selama ini saya logika yang kadang dibulin oleh Pak Dirjennya kan. Karena saya nggak ngerti, mungkin Pak DJ ini dapat pesan dari BUD, saya nggak ngerti juga. Atau mungkin dari WI langsung malah. Jadi saya kira mohon kalau memang bisa BUD ini menjadi organisasi, bisa dikategorikan sebagai organisasi profesi perumahan. Kalau dia, berarti PU bisa ikut cawe-cawe dalam nguri-nguri organisasi ini. Selamat ulang tahun, selamat menikmati makan siang. Silahkan belum ada. Jadi sekaya selamat ulang tahun Pak Sul, yang dari dulu memang sangat militan untuk menghidupkan dan memakmurkan BUD ini. Terima kasih Pak BUD, Pak Sul. Dan sekali lagi selamat ulang tahun, semoga BUD ke depan makin dapat berkontribusi terutama dalam menyiapkan kebijakan-kebijakan perumahan yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.